Wanita hamil di luar nikah, perspektif hukum Islam, studi hukum menikahi, mentalak, dan masa idah. Hamil di luar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral. Karena perzinaan itu hukumnya haram. Tetapi, ada dampak wanita hamil itu, bisa mengakibatkan haram, ataupun boleh untuk dinikahi. Namun masalahnya lebih problematik, manakala wanita hamil dinikahi, baik oleh si pelaku zina, maupun orang lain, kemudian diceraikan dalam kondisi masa kehamilan, dan selama dalam masa kehamilan yang sudah diceraikan tersebut, itu memungkinkan memiliki idah, ataupun sampai dengan melahirkan. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Kemudian, bagaimana hukum mentalak wanita yang hamil di luar nikah tersebut. Serta bagaimana hukum masa idah wanita yang hamil di luar nikah itu. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data, kemudian kami menghimpun, membaca, mengamati, mencermati, menganalisis buku-buku sebagai sumber primer maupun sekunder. Setelah buku-buku itu dibaca dan dianalisis, kemudian ditempuh dengan cara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina, hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya, maupun laki-laki lain, namun keduanya berbeda pendapat tentang kebolehan menggaulinya. Imam Hanafi hanya membolehkan menggauli, jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berbuat zina dengannya. Sedangkan Imam Syafi'i, membolehkan menggaulinya, baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Sementara menurut Imam Maliki dan Hambali, tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i, mentalak wanita hamil hukumnya jais atau boleh. Adapun menurut Imam Maliki, mentalak wanita hamil hukumnya haram, sebab mereka mengkiaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan. Namun pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i, bahwa tidak ada idah bagi wanita hamil karena zina. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali, yaitu mewajibkan adanya idah bagi wanita hamil di luar nikah.